Hai guys, balik lagi di channel AR. Kali ini saya mau review produknya Scarlett. Jadi buat kalian yang udah ngikutin channel YouTube saya sudah lama, pasti kalian itu tahu kalau saya itu beberapa kali mereview produknya Scarlett, mulai dari serumnya sampai satu set dengan krimnya. Nah, kali ini Scarlett ada produk terbaru, yaitu toner essence. Jadi bentuknya itu kayak gini. Nah, ini udah komplit. Ini lengkap dengan krimnya dan juga serumnya. Nih. Dan di video ini juga saya bakal review keseluruhan skincare setnya. Jadi pastiin kalian itu nonton sampai habis. Sebelum kita masuk ke reviewnya lebih lanjut, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga kalian follow sosial media yang saya punya di sini. Oke, tanpa basa-basi, langsung saja kita ke videonya. Untuk jenis kulitnya saya, di sini saya pakai yang Brightly Ever After series. Jadi Scarlett itu ada dua varian, yang varian Acne series dan varian Brightly Ever After series. Jadi di sini karena wajah saya tidak sedang berjerawat, saya pakainya yang Brightly Ever After series. Jadi itu khusus untuk melembabkan dan untuk mencerahkan kulit. Nah, sekarang di sini saya mau jelasin produk-produknya itu apa aja dan step-stepsnya itu apa aja. Yang pertama, di sini ada Brightening Facial Wash. Di dalamnya itu ada rose petalnya. Ini udah mau habis ya guys. Jadi ini kandungannya bagus banget. Ada glutathione, ada vitamin E, ada rose petalnya, dan ada juga aloe veranya. Jadi ini tuh setelah dipakai untuk cuci muka. Di sini muka saya tidak kerasa kering atau ketarik atau gimana. Dan yang saya rasakan di sini muka saya lembab dan kayak lembut gitu. Dan ini menurut saya facial washnya itu enteng, bahkan untuk kulit yang sensitif sekalipun itu masih enak untuk dipakai. Dan juga dia kayak pas dipakai itu kayak gentle banget. Terus kalau diperhatiin dia kayak ada bulir-bulir beadsnya. Jadi pas dipakai dia bakal lumer dengan sendirinya ini, termaksud si rose petalsnya ini. Nah, kalau misalnya kita cuci muka, dia tidak ada kayak sesuatu yang kasar-kasar atau gimana. Pokoknya ini tuh lembut kalau dipakai, bahkan untuk kulit yang sensitif sekalipun. Nah, kulit saya sendiri kondisinya kering banget, tapi alhamdulillah sekarang ini bisa dilihat tidak kelihatan kering lagi. Bahkan kalau saya bilang ini udah lumayan glowing. Dan di sini saya tidak pakai apa-apa, habis cuci muka kayak gini kondisinya. Nah, karena tadi saya sudah cuci muka, di sini saya tidak lakuin step pemakaian facial washnya. Jadi saya langsung aja ke tonernya. Untuk produk selanjutnya ada Scarlett Brightly Essence Toner. Ini adalah produk terbarunya Scarlett, baru banget keluar dan sekaligus melengkapi skincare setnya Scarlett. Denny keluar ada dua varian. Ada ini yang saya pakai varian yang Brightly Ever After series dan yang satunya varian Acne series. Nah, kalau wajah kalian sedang berjerawat, kalian pakai yang Acne series. Tapi kalau wajah kalian sedang tidak berjerawat atau kalian mau mencerahkan dan melembabkan kulit, kalian pakai yang ini, Brightly Ever After series. Dan tonernya ini bukan sekedar toner biasa ini, tapi dia ini perpaduan antara toner dengan essence-nya. Jadi dia itu bisa lebih menutrisi dan hasilnya itu lebih maksimal dibanding kita pakai toner doang. Kandungannya ada vitamin C, ini yang bisa meningkatkan produksi kolagen. Terus ada glutathione yang bisa mencerahkan kulit. Ada juga hazel extract yang bisa meredakan peradangan. Jadi kalau misalnya kulit kalian itu sedang kemerahan, kalian bisa pakai yang ini. Terus bisa juga dia hazel extract ini mengecilkan pori-pori.
Dan ada juga kandungan jeju propolis ekstrak. Nah, ini dia fungsinya, saya suka banget. Bisa meregenerasi sel-sel kulit. Jadi tekstur kulit tuh jauh lebih halus dibanding sebelumnya, sebelum pakai yang si toner ini. Terus juga ada allantoinnya juga. Ini yang bisa melembabkan kulit dan bersifat anti iritasi. Nah, ada juga ini, niacinamide. Nah, niacinamide ini yang bisa mengecilkan pori-pori yang membesar di kulit kita. Jadi kalau kulit kalian itu pori-porinya itu besar atau teksturnya tidak rata, ada kayak semacam beruntusan-beruntusan kecil, kalian bisa coba varian essence toner ini. Nah, dia juga mengandung grape powder ini yang bisa melembabkan, terus menenangkan dan menyegarkan kulit. Dan saya ngerasanya toner ini beda daripada toner biasa, karena pas dipakai kayak ada efek coolingnya gitu. Awalnya saya kaget, tapi pas saya pakai pertama kali diratain di seluruh wajah, itu kayak muka saya jadi kayak dingin gitu. Tapi ternyata emang sensasinya seperti itu. Nah, sekarang saya langsung kasih cara pemakaiannya. Ini dia tuh teksturnya cair kayak gini. Ini seperti toner biasa, bening juga. Nah, kalian bisa pakai di kapas. Ini ya. Terus kalian tep-tep. Tapi kalau saya lebih suka di telapak tangan kayak gini. Terus saya ratain. Nah, setelah itu saya tep-tep ke kulit seperti ini. Kayak saya itu ngerasanya lebih nyerap aja gitu loh. Tapi kalau pakai kapas, itu kayak cuman nyerap ke kapasnya aja. Jadi tapi terserah kalian sih kalau maunya gimana. Ini sambil saya tepuk-tepuk begini supaya penyerapannya maksimal. Dan walaupun cuma sekedar toner gitu ya, tapi dia tuh ngasih kelembapannya. Kelembapannya udah lumayan banget di kulit saya yang super kering. Nah, kalau misalnya abis cuci muka, dia emang melembabkan, tapi masih kerasa kering kalau di kulit saya ya, walaupun kelihatan glowing gitu. Nah, setelah pakai si tonernya ini, saya ngerasa teksturnya itu kalau dipegang makin kayak lembab maksimal gitu. Nah, ini udah ngerasa efek dinginnya. Ini udah meresap, terus kelihatan glowing banget padahal baru pakai essence tonernya aja. Nah, step selanjutnya setelah pakai essence toner yaitu pakai si serum ini. Di sini saya pakai serum yang Brightly Ever After Serum. Nah, ini teksturnya itu kayak gini. Dia cukup cair. Nah, kalau dipakai dia itu ini cair ya. Kalau dia dipakai dia langsung nyerap aja gitu kayak air. Nah, jadi kalau dia dipakai di pagi dan di malam hari, ini sama si tonernya juga. Jadi dia ninggalin efek lembab dan glowing. Ini meresap di dalam kayak mengontrol minyak dan mengontrol kadar air gitu loh. Nah, untuk serumnya itu memiliki active ingredient. Nih, dia memiliki glutathione. Nah, glutathione, ada phytowhitening, ada vitamin C, ada niacinamide, dan ada lavender water. Jadi menurut saya sudah cukup banyak ya yang active ingredient-nya itu untuk membantu mencerahkan dan melembabkan kulit. Nah, ini produk yang lumayan baru juga. Ini ada glowing serum. Ini. Jadi dia ini bisa di-layer dengan serum yang sebelumnya tadi. Ini isinya putih kayak gini. Ini ya. Ini beda sama serum yang sebelumnya, hampir kayak krim, cuman dia kayak lebih cair. Terus ini bedanya sama serum sebelumnya. Ini
dia meninggalkan kelembapan yang cukup maksimal di permukaan kulit. Ini kulit saya langsung kayak mencelup gini. Dan kalau dipegang, ini dia lembab maksimal banget. Terus dia itu fungsinya sama, mencerahkan kulit, menghaluskan tekstur kulit. Terus dia juga bisa melembabkan kulit. Ini juga dia dipakai di pagi dan di malam hari. Yang beda itu kalau dipakainya dia sama di pagi dan di malam hari. Yang membedakan itu cuman cream day dan cream night-nya. Sesuai dengan namanya sih, glowing serum itu serum yang membuat glowing. Kalian lihat wajah saya langsung kayak glowing drops gitu. Tips selanjutnya, pakai yang day cream dan night cream. Oke, jadi untuk day creamnya itu dipakai di siang hari dan untuk night cream itu dipakai di malam hari. Nah, warnanya sama-sama putih, tapi teksturnya yang beda. Nih. Nah, kalau yang untuk day cream, dia kayak agak lebih cair. Nih. Dia lebih cair. Dan untuk yang night cream, ini dia jauh lebih padat. Dia kayak gini. Nah, sekarang saya mau pakai cream day-nya. Nah. Ini dia tidak ninggalin kayak warna-warna putih gitu atau dempulan. Nah, guys. Jadi ini menyerap aja gitu, kayak dia langsung menyerap, ninggalin sensasi lembab gitu. Oke. Jadi ini tuh fungsinya untuk membantu mengurangi kerutan. Terus juga membuat pori-pori kita lebih kecil atau mengencangkan pori-pori. Dan juga dia melindungi sel kulit dari kerusakan radikal bebas. Oh iya, semua produknya Scarlett ini harganya hanya 75 ribuan aja. Dan ini juga udah BPOM. Dan untuk link pembeliannya saya taruh di description box. Nanti linknya saya taruh di bawah. Oke, okay guys, jadi ini aman juga untuk ibu hamil, non merkuri, non hidroquinon. Oke, okay, semoga video ini dapat membantu dan bermanfaat buat kalian. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!